ya karena kita melihat fakta ya, fakta bahwa persoalan-persoalan yang muncul mengenai perempuan yang berbasis gender itu kian hari kian kompleks. Masalahnya segala macam masalah itu bisa diarahkan kepada perempuan. Yang keduanya setelah COVID-19 ini, masalah kekerasan, masalah diskriminasi yang berbasis gender itu tambah merebak kemana-mana. Dan yang jadi korbannya perempuan, ya kan? Kemudian malah ketambahan lagi. Tanggal 29 saya menandatangani deklarasi Lombok yang isinya adalah seruan untuk menangani masalah pembunuhan dan bunuh diri yang ternyata korbannya itu hampir seluruhnya perempuan. Jadi itu yang membuat kami Puan Hayati tergerak untuk mengadakan pertemuan ini dengan tema bahwa kita akan melibatkan laki-laki untuk menangani masalah ini. Masalah ini masalah kehidupan, artinya kehidupan yang harus dijalani oleh laki-laki dan perempuan. Kalau sekarang perempuannya diinjak-injak seperti ini, tertindas seperti ini, ya laki-laki harus bisa membantu. Itu pemikiran yang ada, sehingga muncul pertemuan seperti ini. Keterlibatan lelaki yang seperti apa, Bu, untuk? Ya, keterlibatannya artinya dia memahami tentang kekerasan terhadap perempuan itu kayak apa, dampaknya kepada perempuan itu bagaimana, ya, dengan lahir batin loh. Nah, karena dia itu adalah pasangan perempuan, ya dia harus mengerti. Yang menjadikan korban perempuan itu apa? Laki-laki. Nah, kalau laki-lakinya mengerti, tahu, dia akan menahan diri untuk tidak melakukan kekerasan kepada perempuan. Dan dia juga bisa memberikan contoh, nasihat kepada yang lain-lain. Jangan melakukan kekerasan terhadap perempuan, karena dampaknya akan begini-begini kepada rumah tanggamu, kepada anak-anakmu, kepada hubungan suami istri, dan sebagainya. Jadi itulah alasannya mengapa kita mengajak perempuan, mengajak laki-laki terlibat dalam dalam menangani kekerasan terhadap perempuan. Itu yang satu. Yang kedua, ini tidak hanya laki-laki begitu aja ya, tapi juga tokoh-tokoh agama. Tokoh-tokoh agama itu sangat berpengaruh di tengah masyarakat terhadap umat. Apa yang dikatakan tokoh-tokoh agama biasanya selalu diikuti. Jadi kita berharap tadi itu banyak tokoh-tokoh agama yang kita undang agar mereka juga memahami ini dan bisa menyiarkannya, menyebarkan, karena kalau berpidato itu mengenai itu, mereka apa yang disampaikan oleh tokoh agama akan diturut oleh masyarakat.